Oke teman-teman, siang ini di parkiran Citraland di hari Kamis tanggal 6 April 2023 ya. Ini sudah terparkir 4 unit Armada Sudiro Tunggajaya. Wah mantap banget tuh, siang ini langsung dipasang 4 unit teman-teman. Untuk armadanya ini dia, wah mantap. Ada Erlangga, Fakih, Sanai dan yang satu lagi tuh spesial teman-teman, Agam Tunggajaya Cafe Lago. Yuk kita lihat satu-satu armadanya untuk siang ini ya, yang menjilang-jilang sih teman-teman, mantap. Dan untuk armada pertama ya, dan yang paling ujung teman-teman, ada unit Sudiro Tunggajaya dari divisi Wonogiri. Nah, dan ini dia unit Sudiro Tunggajaya Akasanai yang siang ini sudah terparkir di parkirannya Sudiro Tunggajaya Citraland Cileungsi sini teman-teman. Dan ini dia STJ Akasanai ya, dengan warnanya hijau toska. Mantap Sanai. Untuk Sanai dia biasa mengisi jalur 18 ya, Cileungsi Wonogiri. Tampilan depannya Sudiro Tunggajaya Akasanai ya teman-teman. Dia mengisi jalur 18 Cileungsi Wonogiri Purwantoro nih teman-teman. Mantap. Dengan sasisnya Hino RK8 R260 ya. Nih siang teman-teman, siang banget nih, sekitar jam 12. Panas banget di parkiran Citraland. Dan ini untuk tampilan sampingnya ya. Ini unit pertama untuk pagi nih. Dan unit berikutnya ada dua unit premiumnya dari Sudiro Tunggajaya. Wah mantap. Siang ini STJ Erlangga sudah terparkir di parkirannya Sudiro Tunggajaya Citraland Cileungsi teman-teman. Dan ini dia STJ AK Erlangga. Mantap banget ya, si Oren pekerja keras nih teman-teman. Dan ini untuk tampilannya kurang lebihnya seperti ini ya, STJ AK Erlangga. Ya untuk Erlangga dia spesialis seri U ya teman-teman, yaitu Cileungsi Madiun via Sragen Karanggede. Mantap. Kadang via Karanggede, kadang kagak sih. Ini dengan sasis premium teman-teman Erlangga, yaitu Scania K360 IB ya. Wah mantap banget. Nih unit batangannya dari Jaksu. Yuk kita lihat untuk tampilan sampingnya teman-teman. Dan ini untuk tampilan sampingnya ya. Tampilan sampingnya kurang lebihnya seperti ini untuk unit Sudiro Tunggajaya AK Erlangga, dengan bodinya legasi SR2 XHD Prime S-Series. Nah selendangnya udah S-Series ya. Nih, wis, ganteng pokoknya. Premium bus Scania K360. Nah untuk di bagian belakangnya ada logo Scania ya, lambang kenyamanan teman-teman. Dan ini untuk tampilan sampingnya kurang lebihnya seperti ini. Dan tuh di bagasi Cak Su lagi tidur santai bubuk siang. Entah ini Erlangga hari ini dia jalan atau perpal ya. Biasanya kan dia ngisi angkatan pagi. Mungkin sepertinya Erlangga baru datang nih tadi pagi dari arah Madiun ya. Terus tadi pagi nggak jadi putar balik dia, akhirnya perpal di Citraland. Ya ini masih baru mulai ya musim mudik, soalnya penumpang juga masih sepi teman-teman. Wah, untuk siang ini pokoknya 4 unit ya. Ini Erlangga tadi unit kedua. Yuk kita lihat unit berikutnya teman-teman. Nah ini Erlangga. Tuh tampilan depannya seperti ini ya. Mantap, glowing banget Erlangga ini. Unitnya terawat ya, Erlangga unit kedua. Dan ini unit ketiga ini teman-teman, ada unit Sudiro Tunggajaya AK Fakih. Akhirnya Fakih kembali parkir di Citraland nih ya. Berarti pagi tadi pagi Fakih juga tidak putar balik ya teman-teman. Mungkin efek penumpang sepi. Biasalah awal-awal puasa masih belum terlalu ramai nih untuk penumpang atau arus mudik kali ini ya. Dan ini dia STJ AK Fakih teman-teman. Dia spesialis seri CC, itu Cileungsi Karanganyar Tawangmangu. Dari Cileungsi pagi, dari Tawangmangu malam ya teman-teman.
nih STJ Aka Fakih dengan sasisnya full Fubi 11 R. Wah, sasis mahal, sasis premium nih teman-teman nih. STJ Aka Fakih mantap. Dan bodinya Legacy SR2 X Hari Prime S Series. Wah, mantap banget ya Fakih. Wih, ganteng. Terus strobonya pada nggak ada nih Fakih. Entah kemana ya. Mantap. Udah ada 4 unit dan unit terakhir nih teman-teman. Ada ATJ atau Agam Tunggaja Cafe Lago ya. Mantap banget. Tadi udah kita review di video yang pertama untuk detailnya teman-teman. Velago dia ngisi Madiun ya hari ini. Bertugas ngisi lain Madiun ya. Mantap. Siang ini ada 4 unit Armada STJ yang diperbantukan untuk lain Cilengsi. Ada Sanai, ada Velago, Fakih dan Erlangga. Wah, mantap banget pokoknya, ada komplit siang ini di Pergeran Citralen teman-teman. Semoga STJ tambah sukses, tambah maju. Mantap pokoknya tuh buat STJ. Ada Sanai tadi jalur 18 ya, Cilengsi, Wonogiri, Purwantoro. Untuk itu Agam Tunggaja Cafe Lago dia nanti ngisi Madiun ya teman-teman. Yang ngisi Madiun ya, tadi infonya ya. Untuk Fakih biasa seri CC, untuk Cilengsi Rangga itu seri U. Mantap, 4 unit armada untuk siang ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton update saya di Parkiran Citralen untuk hari ini di hari Kamis tanggal 6 April 2023. Ini panas banget sekitar jam 12 siang nih, matahari di atas pisan. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.